Siapa nak dengar sambungan cerita experience aku first time travel solo naik train dari KL ke Bangkok? Hey, assalamualaikum. Selamat datang ke home studio aka bilik aku. Sedih weh. Selalunya aku hehe sebenarnya aku kat pulau-pulau je. Tapi kat sini dalam bilik je. Macam mana? Aduh. Sebenarnya tahun lepas aku ada upload video travel solo hak nyai. And then ramai yang tanya aku, kenapa tak ada sambungan video tu? Meh aku cerita dari awal eh. Honestly aku memang tak pernah naik train sepanjang hidup aku selain LRT ataupun monorail tu lah. So awal Februari 2020 tahun lepas aku decide nak cabar diri aku. So aku book train tiket dari KL Central ke Hua Hin. Plan dia aku nak travel sampai ke Laos. So aku decide aku tak nak ambil apa-apa job bulan tu. Biasalah, selalunya first time newbie backpacker ni memang akan pilih Thailand sebab kat sana transport memang senang. Mana-mana je dia tuk-tuk. Lagipun Thailand memang dah famous satu dunia sebagai budget friendly country. So matlamat aku masa tu satu je. Aku nak try macam mana rasa naik sleeper train. So seorang Fikri Zamri ni yang memang tak ada ilmu travel langsung masa tu, ilmu vlogging pun zero tau. Berbekalkan kamera dengan satu keping memory card, berkelanalah ke negara jiran. Sekarang aku dekat railway station Hat Yai daripada floating market ke sini, naik tutup 150 baht. Harga tiket sleeper train yang aku naik ni 1029 baht. So dalam RM120 untuk one way. Sleeper train dari Hatnya ke Hua Hin ni bertolak pukul 6.40 petang dan aku akan sampai ke Hua Hin pukul 5 pagi. Serius, aku excited sangat bila naik train ni. Aku sudah ingin bercinta, cinta ni train kelas 2, aku dapat seat 32. So kita menuju ke Hua Hin. Tak long hair, aku dah beli makan ni. Ini kelapa tau, aku refit. Tak kacak wan. Oh yes. Macam ni lah, setiap satu kerusi seorang. Bila kita dah ngantuk, kita boleh panggil pakcik pramugara ni. Dia akan tolong kita lipatkan kerusi untuk jadikan katil. Jangan risau eh, sarung bantangan cadar dia akan tukar. Wangi lagi. Selamat malam. Pagi tu, sayup-sayup aku dengar kereta api ni meluncur tengah subuh pagi. Sekejap lagi kita sampai ke Hua Hin. Aku termenung jauh tengok matahari terbit celah-celah gunung. Antara momen yang susah aku nak gambarkan. Memang tenang sangat-sangat. Hari ni akan ke Bangkok. So aku tengah stay kat Hua Hin sekarang. Sebab aku nak jalan-jalan. Aku nak pergi Sui Ship Farm. Bye. Stesen kereta api Hua Hin ni sebenarnya antara salah satu stesen kereta api yang paling tua kat Thailand. Diorang buat pada tahun 1911 lagi. Bandar Hua Hin ni boleh dikatakan bandar diraja terletak kat tepi pantai. Memang cantik. Lepas check in dom, aku terus cari motor sewa. Motor 200 baht. Nak cari makanan halal kat sini tak susah pun. Just google je halal food. Nasi apa? Nasi putih ke? Mostly peniaga Muslim kat sini pandai cakap logat pelat-pelat Kelantan petani. Siam masuk Islam. Siam dekat mana? Supon. Siam masuk Islam. Jadi selalu ulang Malaysia mari ya. Oh, selalu ulang Malaysia? Selalu mari. Pernah datang Malaysia? Malaysia. Pernah datang? So, bolehlah faham sikit-sikit. Tapi bila makcik ni nampak je kamera, terus dia malu-malu lari. Lepas makan, aku decide nak pergi Sui Ship Farm. Kalau naik motor dari bandar Hua Hin ni dalam 40 minit je.
Kat Wahi ni ada satu tempat dia nama Swiss Sheep Farm, macam berkonsepkan Switzerland. Tiket nak masuk sini 150 baht dalam RM18 untuk orang dewasa. Diorang ternak biri-biri kat tepi lereng Gunung Ganang, so nampak lala Switzerland. Memang sesuai sangat kalau korang datang bawa family kat sini. Bila masuk je tempat ni, kita akan disambut dengan kambing biri-biri yang comel macam ni. Semua tengah tunggu turn nak kena suap susu. Hello. Dah habis, sorry. Ni dah besar pun sebab susu je. Mak ayah tak ajar ke? Good dog, good dog. Swiss Sheep Farm ni memang luas. Selain biri-biri, ada banyak lagi haiwan lain untuk kita skodeng kat sini. Reproduction, chapter 3. Lepas babi macam ni je. Semua haiwan kat sini memang jinak. Gedik-gedik belaka. Kam, 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 kam. Dia bagi panjat aku, shit, dia panjat aku. Weh, dia panjat aku, keras. Ya Allah, ya Allah, apa ni ya Allah. Selain binatang, kat sini ada macam-macam juga pameran lain untuk kita ambil gambar. Sebenarnya ada banyak lagi benda best kat Wahin ni, tapi aku tak dapat nak shoot semua sebab ada banyak masalah time tu. Aku sebenarnya memang tak plan nak bawa laptop pun sebelum gerak tu, tapi aku dah tengok satu tutorial ni, dia transfer memory card masuk ke hard disk pakai phone je, tapi dia kena beli satu SD card reader type C ni. Sehari sebelum trip tu, aku pergi kedai ustaz, aku beli card reader type C ni, tapi aku tak sempat nak test sebab aku ada shooting time tu. Aku shoot sampai ke malam, memang tak sempat nak test, nak prep ke apa, dengan harapan card tu memang jadilah macam dalam video tu. So masa kat Wahin tu, sebenarnya memory card aku dah full. Aku balik, aku try test memory card tu, dang, tak detect. Aduh, koyak gila. Aku balik daripada Swiss Sheep Farm tu, aku campak beg, aku tinggal kamera. Aku pusing satu Wahin cari mall, nak cari kedai kamera, tapi tak jumpa. Aduh, bazir masa. So ada banyak benda aku tak sempat nak tunjuk. Pantai dia, pasar malam dia. Apa yang aku rasa pelik masa kat Wahin ni, aku jarang sangat jumpa orang muda. Mostly turis kat sini semua tua-tua. Aku rasa sebab kawasan Wahin ni memang tenang, pantai dia tak ada cemar dengan kelab ke apa. So ramai orang tua datang sini untuk habiskan sisa-sisa hidup diorang. Tiket train dari Wahin ke Bangkok boleh beli terus kat stesen kereta api Wahin ni je. Bangkok ah. Harga dia murah je, tak silap dalam RM6 untuk one way. Tapi train kali ni tak sama dengan sleeper train tadi. Yang kali ni memang barai sikit. Oh, sorry. Aku memang saja pilih sebab nak rasa experience macam mana. Sepanjang train ni akan ada peniaga lalu lalang jual macam-macam jajan sebab perjalanan ke Bangkok memang 5 jam.
So sekarang aku on the way pergi Bangkok daripada Hua Hin. Train dari Hua Hin ke Bangkok harga dalam 44 baht je. Dia ambil masa dalam 5 jam untuk sampai ke Bangkok. Aku sampai Bangkok dalam pukul 9 malam. Sebabkan memory card aku dah full, aku dah tak boleh nak record video dah. Esoknya aku pergi round mall Bangkok nak cari card reader type C ni. Sampai kat kedai kamera tu, aku nak test dia tak bagi. Sebab dalam kotak katanya, dia suruh aku beli dulu dalam 1000 baht. Bapak mahal, aku beli kat kedai ustaz dalam RM20 je benda tu. 1000 baht dalam RM130. Dan lepas aku beli, aku test, tak boleh juga. Dia memang tak detect. So aku minta refund, dia tak bagi. Dia cakap sebab dah buka. So kalau aku nak tukar, dia suruh claim warranty je. Aku tak tahu kenapa aku tak terfikir langsung, beli je lah memory card baru. Satu lagi problem aku kat sana, aku banyak sangat bawa bag dengan barang-barang yang tak necessary. Cliché newbie backpacker problem. Newbie, noob. Aku noob gila time tu. Sebabkan aku first time nak travel solo lama-lama, aku bawa baju je sampai 5-6 lay tau. Seluar jeans sampai 2 lay. Sumbat pula dalam beg kulit yang memang berat gila dengan barang-barang kamera lagi. So masa kat Hanyai tu aku dah perasan beg aku dah bocor sikit time tu. So aku decide aku nak stop, aku push semua barang-barang aku. Aku buang lah seluar jeans aku. So aku terpaksa buang sebab berat sangat. Dengan semua jajan-jajan yang tak sihat tu, semua aku buang. Tak lama lepas tu, kat Bangkok, wallet aku pula hilang. Aku rasa sebab aku letak dalam beg tu, aku tak perasan yang lubang tu makin besar. Nasib baik aku dah asingkan semua pasport, semua duit-duit, aku dah siap asingkan lah. Wish, kalau tak, aku tak boleh balik Malaysia ke. Last-last aku give up. Aku tinggal kamera kat hotel, aku pusing Bangkok seorang-seorang. Rasa sendiri pengalaman jadi real backpacker. Rasa macam hilang semua beban-beban aku ni. Lagipun orang dah tak pandang aku pelik lah, sebab aku tak usung kamera kan sana sini. Tapi sampai sekarang aku menyesal sebab tak ada semua footage ni. Masa aku kat Bangkok tu, nak cari makanan halal susah agak lah. Semua jauh-jauh. Lepas tu kedai yang ada logo halal je mesti mahal. Contoh nasi goreng kan. Kalau nasi goreng biasa, yang ada logo halal je mesti sampai 100 baht lebih. Dalam belas-belas ringgit. Padahal kat sebelah tu, jual nasi goreng lebih kurang sama, 50 baht je. Tapi hotel-hotel yang kat Bangkok aku rasa murah lah. Semua affordable. Buka je apps booking, bersepah boleh pilih. Mostly orang lokal kat sana ingatkan aku ni orang Siam. Pergi mana-mana je orang cakap Siam dengan aku. Ada sekali tu dekat Family Mart kan, awet jaga kaunter tu try cakap Siam dengan aku panjang. Aku senyum je lah, aku tak faham. Lepas tu dia tanya, aku tak jawab. Aku cakap I am from Malaysia. Lepas tu dia gelak dengan member dia. Dia cakap you look so Thai, if you don't speak I don't know. Cute je diorang time tu. Tapi sebenarnya ada hikmah jugalah kenapa aku tak dapat sambung travel sampai Laos time tu. Sebenarnya masa tu COVID ni baru nak start kecoh kat Malaysia. Tapi sebenarnya kat Bangkok time tu, diorang dah start takut lah dengan COVID ni. Depan hotel-hotel dengan restoran, kalau orang boleh baca, dia letak papan tanda no China tourist allowed. Diorang betul-betul takut dengan COVID ni tau time tu. Tapi kita masa tu macam tak ada apa-apa pun. Aku borak dengan makcik kedai Muslim tu, dia cakap dia kesian juga lah tengok China tourist datang, ketuk-ketuk pintu lapar nak makan. Tapi dia memang takut lah, dia memang tak nak buka pintu tu, dia takut dengan COVID ni. Aku pun book lah tiket flight balik Malaysia dulu sebab banyak sangat problem time tu. Seminggu lepas aku balik tu kan, satu dunia lockdown. Ui, nasib baik lah. Kalau tak aku dah jadi lembut lah kat Thailand tu. Sebenarnya masa tu aku buat vlog sahaja je. Tak adalah plan nak jadi YouTuber ke apa. Sebab tu aku tak kisah sangat, footage tak cukup masa tu. Tapi bila aku upload video haknya itu, tiba-tiba dapat 100,000 view. Terus aku terfikir, why not kalau aku start travel vlog dekat YouTube? So dari situlah bermulanya kisah macam mana aku boleh start travel YouTube channel ni. Tapi pengalaman travel solo naik train ni memang antara one of the best experience yang aku akan ingat sampai bila-bila. Nanti habis COVID ni aku akan datang balik buat complete travel guide vlog untuk korang datang sini. Hopefully soon. Terima kasih, subscribe, kita jumpa next time.